Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur, pada kesempatan hari ini saya akan memperbaiki info printer yang lepas ya. Ini pertama saya lem dulu dengan lem bakar ya, supaya info printernya merekat dengan sempurna ya. Kita lem secara merata ya, kita templekan ya ke dalam pinggir printernya. Ini dipaskan dulu ya, jika tidak pas nanti tidak bisa menemplek ya. Ini saya sudah paskan ya, maaf tadi saya jeda karena nanti kalau saya ngepaskan nanti box durasinya lama ya. Ini saya rekatkan dengan plaster supaya info printernya merekat dengan sempurna dan tidak tumpah lagi ya. Oke, kita rekatkan seperti ini. Lalu saya gunting plasternya ya, seperti ini. Setelah itu kita dobelkan lagi ya, supaya tambah kuat dan tidak lepas-lepas ya. Oke, dan tidak ini, copot atau lepas lagi ya. Oke, seperti ini. Saya gunting seperti ini ya. Ternyata sudah kuat dan insya Allah tidak akan lepas lagi ya. Yang selanjutnya saya akan mengisi tinta printer ya. Ini karena sudah habis ya tintanya, karena tintanya tumpah. Jadi ada sebagian tinta yang habis ya. Oke, kita siapkan dulu tintanya. Seperti ini, kita siapkan warna hitam. Kita siapkan warna kuning, biru, dan merah ya. Setelah itu kita masukkan ke sini ya. Oke, kita siapkan suntikannya ya, supaya lebih mudah untuk memasukkannya. Ini kita akan menyuntik dulu ya, nyuntikkan tinta ke dalam printer ya. Oke, kita buka dulu penutup tintanya. Ini saya masukkan tinta warna-warna ya, warna pada tinta printer. Kita masukkan ke dalam suntikan ya, warna merah, biru, dan hitam. Masukkan tintanya ya ke dalam botol infus printernya ya, seperti ini, sedikit demi sedikit supaya tidak tumpah. Lalu kita lap, kita masukkan warna kuning, tadi warna merah, sekarang kuning. Kita masukkan seperti ini. Oke, kuning sudah masuk, tinggal warna biru. Oke, kita masukkan kuning lagi ya, sedikit lagi, ternyata kurang banyak ya. Oke, seperti ini, kita lap-lap ya supaya tidak supaya bersih ya. Oke, kita masukkan warna biru ya, tinta warna biru. Kita masukkan ke dalam infusan warna biru, tinta warna biru ya. Oke, saya lap dulu ya, tutup tinta warna birunya supaya tidak kotor ya, menggunakan tisu. Lalu tutup ini, lihat tangan saya hitam ya karena tintanya tumpah ke tangan ya, tapi ya tidak apa-apa, bisa dibersihkan menggunakan sabun ya. Cukup sekian vlog yang saya tampilkan, semoga kalian terhibur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.